Dilansir dari tribunnews.com, puluhan kader PSI Pare-Pare ramai-ramai mundur. Puluhan kader DPD Partai Solidaritas Indonesia PSI Pare-Pare mengundurkan diri sebagai kader. Salah satu kader PSI yang mundur, Aditya Putra, didampingi sejumlah kader lain menuturkan dirinya memutuskan mundur karena kepengurusan partai yang amburadul di Pare-Pare. Kami memutuskan dengan beberapa poin. Pertama, struktur kepengurusan yang tidak jelas. Ada pengurus yang diberikan SK dan sebagian hanya ditunjuk secara lisan, ujarnya Selasa 5 Februari. Dia menjelaskan para kader yang mengundurkan diri ini juga karena selama ini tidak transparansi mengenai pengelolaan keuangan dan operasional partai. Selain itu, selama ini tidak pernah ada rapat yang menghadirkan anggota serta agenda politik partai di Pare-Pare, ujarnya. Sementara itu, kader lain yang mundur, Hendro, menyindir terkait transparansi dan keterbukaan partai. Katanya terbuka dan progresif, ternyata kosong, lanjutnya.